Akhir-akhir ini, kuperhatikan alam begitu segar. Gimana jika air turun dari langit membasahi buminya, pertanda akan adanya penyegaran alam. Kulihat pula hewan dan tumbuhan semakin bersemangat dalam setiap zikirnya. Tentunya dengan zikir versi mereka sendiri. Tak mau ketinggalan, manusia pun dengan riangnya menyambut kehadiran sang hujan. Para petani misalnya. Bahagianya mereka ketika sawah dapat terairi secara alami tanpa harus membeli air. Atau mereka yang kesulitan mencari sumber air, senangnya tak terkira saat hujan turun. Atau mereka yang sekadar ingin meneguk air hujan langsung. Katanya segar saat minum langsung air dari langit. Anas bin Malik pernah berkata, "Kami bersama Rasulullah kehujanan." Lalu Rasulullah menyingkap pakaiannya sampai beliau terkena air hujan. Kayak bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu?" Beliau menjawab, "Karena air hujan ini masih segar dari Allah." Kebahagiaan yang tak terkira saat hujan turun tetap tak mampu mengalahkan kebahagiaan Rasulullah dan para sahabat saat Al-Quran turun. Sang Nabi selalu menanti-nanti pertemuan dengan Malaikat Jibril alaihissalam. Pertemuan itu layaknya sarana untuk merefresh keimanan. Tak hanya itu, sang Nabi juga sangat bahagia saat mendapatkan wahyu yang sesuai dengan keadaan hati ataupun keadaan umat Islam saat itu. Lembut hati dan baiknya akhlak Rasulullah menjadikannya selalu menanti turunnya wahyu. Terkadang, beliau juga minta sahabat untuk membaca Al-Quran dan beliau mendengarnya. Hati yang sungguh bersih tak bernoda. Maksum istilah yang sudah melekat padanya. Jika sang Nabi yang sudah tentu maksum selalu ingin dekat dengan segala hal tentang Al-Quran, jika sang Nabi yang sudah tentu maksum selalu ingin memaksimalkan istighfar setiap harinya, jika sang Nabi yang sudah tentu maksum selalu ingin menegakkan dan menghidupkan sepertiga malam setiap harinya, maka apakah ada alasan yang tepat bagi kita yang tak luput dari dosa ataupun lalai untuk jauh dari Al-Quran, atau untuk melalui hari tanpa istighfar, atau santai saja ketinggalan sholat malam? Tentu harusnya tidak. Wahai hati yang masih dipenuhi bintik hitam dosa dan lalai, mendekatlah dan jalinlah hubungan dengan Al-Quran. Saat senang, bacalah Al-Quran. Saat sedih, bacalah Al-Quran. Saat galau, bacalah Al-Quran. Saat lelah, saat iman naik maupun turun, bacalah Al-Quran. Sampai nanti pada saatnya, membaca, menghafal, dan mengulang bukanlah sekedar rutinitas, melainkan sudah menjelma menjadi suatu kebutuhan. Jiwa itu sendiri yang akan rindu mendatangi Al-Quran. Sungguh indah, bukan? Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat memberi petunjuk. Mendekatlah pada Al-Quran. Jalin dan kuatkan hubunganmu dengan Al-Quran. Hingga kesegaran hati yang tenang akan menjelma menjadi kesuburan iman yang tidak tanding. Semoga Allah menganugerahi hati-hati yang tak pernah puas dengan Al-Quran. Ingin selalu ingin bersama kalamnya kepada kita semua.